What's up guys, ketemu lagi sama aku Adi Sulistyo. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Selamat datang di konten Markitul. Mari kita ngulik. Nah, di video Markitul kali ini, seperti biasa, kita bakalan ngulik-ngulik, bakalan ngebedah konten yang ada di TikTok ya. Akun yang akan kita ulik yaitu Aril Zulfansyah. Jadi si Aril ini mainin lagu yang penting happy sama temennya ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Jamal Mirdad ya. Kita coba lihat dulu. Habis itu kita bedah gimana cara mainin lagu ini versinya Aril Zulfansyah. Let's go. Asik. Ada reggae-nya. Ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka. Aduh. Nyanyi. Ini kayak apa ya? Main pakai organ tunggal gitu ya. Suka-suka. Joget di pinggir jalan. Oke, ini asik sih. Kita coba bedah dari awal ya. Kita coba dulu. Kalau dilihat sih mainnya dari E minor. Apakah stemannya standar? Aku juga nggak tahu. Standar ya. Oke. Coba ulang ya. Ada slapnya. Di sini nih yang menarik, coba kita perhatikan walking bassnya ya, yang pas di A minor ya. Tiring, dia pakai jempol loh. Anjay. Aduh, itu dia pakai jempol doang tuh. Kayak gitu. Coba ya. Gimana sih? Susah ya. Terus tapi ya. Oke. Ini sama kayaknya. Mm-hmm.
awal dulu ya. Bagian ref-nya ini kayak solo organ ya. Gimana cara mainnya? Kok beda? Oh, naik ya. Oh, oke. Okay. Sian di sini. Oke, coba di E dulu ya. Oke. Itu yang dipetik senar berapa itu? Oh, 1, 2, 3 sama. Itu tak lancarin dulu ya, nanti kalau udah lancar ya seperti biasa kita coba mainkan bareng sama Ariel Zulvansyah ya. Kita coba latihan dulu. A few moments later. Oke, coba kita mainkan bareng ya. Thank you.
Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pengen nyobain, silahkan ulang-ulang aja video ini ya. Itu aja untuk konten Markitul kali ini. Kita ketemu lagi di konten Markitul selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.